jangan butang subscribe dulu tau. Hari ni kita nak belajar bab 5 untuk tingkatan 5 matematik, tajuk ubahan. Okey, dalam tajuk ubahan ni kita ada 3 jenis ubahan. Yang pertama ubahan langsung, yang kedua ubahan songsang, yang ketiga ialah ubahan tercantum. Okey, kita akan tengok yang pertama dulu, ubahan langsung. Okey, dalam bab ni kita kena tahu macam mana nak tukarkan pernyataan kepada ayat matematik. Okey. Jadi y berubah secara langsung dengan x. Bila dia kata secara langsung, kita akan tulis macam ni, okay. Y berubah secara langsung, kita akan guna simbol ribbon macam ni, okay. Dengan x, okay. Yang ni dalam bentuk macam ni kan, kita guna simbol. Kalau lepas kita dah tulis macam ni, kita kena tukarkan dia kepada bentuk sama dengan. Jadi y sama dengan, okay, yang ni dah hilang kan, so kita akan gantikan dengan pemalar dia, k x. Okey, jadi untuk penyataan ni y berubah secara langsung dengan x, jadi y sama dengan k x. Okey, kita tengok yang nombor 2 pula. Okey, y berubah secara langsung dengan kuasa 2x. Kuasa 2x. Jadi y, tu buat bentuk ribbon tu, kuasa 2x, maknanya x kuasa 2. Y berubah secara langsung dengan x kuasa 2. Jadi y sama dengan k x kuasa 2. Okey. Tengok contoh yang ketiga. Okey, y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2x. Okey, punca kuasa 2 ni macam mana? Okey, punca kuasa 2 macam ni kan? Punca kuasa 2x. Okey, jadi cara nak tulis dia, y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2x. Jadi y sama dengan k punca kuasa 2x. Okey, untuk ini nombor 4 pula. Y berubah secara langsung dengan kuasa 3x. Jadi y berubah secara langsung dengan x kuasa 3. Y sama dengan k x kuasa 3. Okey, itu ialah ubahan langsung. Yang kedua ialah ubahan songsang. Kita tengok pernyataan dia. Y berubah secara songsang dengan x. Jadi kalau songsang, cara tulis dia, y berubah secara, kalau songsang kena dekat bawah tau, x dekat bawah. Okey, satu dekat atas sebenarnya. Y berubah secara songsang dengan x. Okey, jadi y sama dengan k per x. Okey, kita tengok yang nombor 2. Y berubah secara songsang dengan kuasa 2x. Y berubah secara songsang, kalau songsang kena tulis dekat bahawa x kuasa 2 kan, satu ke atas. Jadi y sama dengan k per x kuasa 2. Berubah secara songsang dengan punca kuasa 2x, kalau songsang kena letak dekat bawah. Okey, jadi y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2x. Okey, 1 per punca kuasa 2x. Jadi y sama dengan k per punca kuasa x. Okey, y berubah secara songsang dengan kuasa 3x. Y berubah secara songsang dengan kuasa 3x. Y sama dengan k per x kuasa 3. Yang ketiga ialah ubahan tercantum. Okay, ubahan tercantum, kita tengok contoh pernyataan dia. Y berubah secara langsung dengan x dan z. Jadi y berubah secara langsung dengan x dan z.
Jadi y sama dengan k x z. Okey, nombor 2, y berubah secara langsung dengan x dan z kuasa 2. Y berubah secara langsung dengan x dan z kuasa 2. Jadi y sama dengan k x z kuasa 2. Oh, yang seterusnya, y berubah secara langsung dengan x dan secara songsang dengan z. Jadi macam mana kita nak tulis ini? Okey, jadi y berubah secara langsung. Kalau langsung ke atas kan? Okey, x dan secara songsang dengan z. So, songsang dekat bawah. Jadi y sama dengan k x per z. Okey, k sentiasa dekat atas kan? Jadi untuk yang ni pula, y berubah secara langsung dengan x kuasa 2 dan secara songsang dengan z kuasa 3. Jadi y sama dengan k x kuasa 2 per z kuasa 3. Terus, okay, tengok secara songsang kan? Y berubah secara songsang. Kalau songsang kena dekat bawah. Okay, x kuasa 2 dan z kuasa 3. Jadi y sama dengan k per x kuasa 2, z kuasa 3. Tengok contoh soalan. Okay, diberi p berubah secara songsang dengan q dan p sama dengan 2 apabila q sama dengan 3. Hitung nilai p apabila q sama dengan 15. Okay, jadi kita tulis balik ni. Okay, p berubah secara langsung dengan, sorry, p berubah secara songsang dengan q. Jadi p sama dengan k per dengan q. Jadi step yang pertama kita kena cari nilai k. Kita gantikan p sama dengan 2 dengan q sama dengan 3. Okey, p 2, q dia 3. Jadi k sama dengan 2 darab dengan 3, 6. Jadi kita tahu dah k sama dengan 6. Kita tulis balik. P sama dengan, tulis balik yang ni eh, 6 per q. Jadi soalan nak apa? Hitung nilai p apabila q sama dengan 15. Jadi dekat tempat q ni kita gantikan dengan 15. Okay, p sama dengan 6 per 15. Jadi kita boleh kecilkan sifir, sifir 3. Kita kecilkan, kita bahagi dengan 3. 6 bagi 3, 2. 15 bagi 3, 5. Jadi P sama dengan 2 per 5. Okey, diberi M berubah secara songsang dengan N kuasa 3. Jadi M berubah secara songsang. Songsang kat bawah kan? Okey, N kuasa 3. Jadi M sama dengan k per n kuasa 3. Jadi dia kata, dan m sama dengan 2 apabila n sama dengan 1 per 2. Jadi kita gantikan tempat dia. Okay, m 2, n 1 per 2. Jadi nilai k dia berapa? Okay, 2 sama dengan k per 1 per 8. K sama dengan 2 darab 1 per 8. 1 per 4. K sama dengan 1 per 4. Jadi kita kena tulis balik kat sini. Jadi M sama dengan 1 per 4 N kuasa 3. K, hitung nilai N apabila M sama dengan 1 per 4. Okay, M, M 1 per 4. Dia suruh cari nilai N, N kuasa 3. Jadi rasa-rasa berapa? Okay, kita darab, darab silang. Okay, 4 N kuasa 3 sama dengan 4. N kuasa 3 sama dengan 4 bagi 4, 1. Jadi N sama dengan punca kuasa 3, 1.
sama dengan 1.